Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya aku Isma Jahira. Untuk tips pada video ini adalah cara menghilangkan kantung mata yang membandel. Untuk bahannya mudah sekali, kalian tinggal siapkan saja susu beruang. Kemudian tuangkan secukupnya. Lalu setelah ini kita akan dinginkan dulu susunya dan masukkan ke dalam kulkas minimal 3 jam. Nah, ini susunya sudah aku dinginkan, kemudian tinggal kita oleskan saja ya pada area mata, boleh dengan menggunakan kapas ataupun korek kuping. Oleskan saja susunya ini pada area mata. Kemudian boleh tekan-tekan sedikit. Susu beruang yang sudah didinginkan ternyata dapat mengonsentrasikan pembuluh darah yang ada di sekitar mata sehingga Kantung mata yang tadinya kelihatan nanti akan menjadi rata dengan sendirinya. Kemudian susu beruang juga dapat membentuk kolagen pada area sekitar kulit mata. Jadi selain kantung matanya hilang, kemudian kulit di sekitar area mata menjadi lebih cerah. Namun, diamkan dulu susunya sampai benar-benar kering atau tunggu hingga 5 menitan. Terus setelah itu, boleh cuci dengan menggunakan air bersih. Gunakan cara ini, cara berulang-ulang sampai kantung mata kalian hilang. Oke, dan ini dia hasilnya setelah tadi aku menggunakan susu beruang. Cara ini boleh kalian lakukan sendiri di rumah karena mudah dan juga praktis. Oke, mungkin itu ya tips pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih ya, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Bye!